Baik, bagi mereka yang akan pulang ke kampung pada saat akhir, kami bawakan perkembangan aliran trafik semasa di lebuh raya utama seluruh negara. Dan petang ini, jalan raya telah mulai sesak dari pelbagai arah, dan untuk mendapatkan gambaran lebih jelas, kita tinjau dahulu beberapa trafik di beberapa laluan utama. Baiklah, untuk laluan lebuh raya Kuala Lumpur Karak, tumpuan pastinya kepada laluan menghala ke pantai timur melalui LPT1 dan LPT2. Seperti kebiasaan menjelang musim perayaan, trafik akan menjadi sesak sepanjang Plaza Tol Gombak sehingga ke Tol Bentong. Dan merujuk kepada paparan CCTV, kelihatan trafik perlahan sebelum dan selepas Plaza Tol Gombak, terutama menghala keluar ke pantai timur sejak pukul 2 petang tadi. Orang ramai dinasihat supaya menyelenggara kereta sebelum membuat perjalanan jauh agar tidak timbul kesulitan yang boleh menambah kesesakan. Dan seterusnya, lebuh raya utara selatan, keadaan trafik di lebuh raya utara selatan menuju ke utara di laluan lebuh raya Slim River di kilometer 372.6, aliran trafik bertambah berbanding pagi tadi, dan ini mungkin disebabkan ramai yang baru bertolak pulang selepas waktu kerja untuk tiba pada malam hari raya di kampung masing-masing. Dan ini pula keadaan trafik plus ke arah selatan di laluan lebuh raya Seremban di kilometer 265 juga makin bertambah, dan menurut Jabatan Kejiraya JKR, dua laluan alternatif disediakan untuk pengguna jalan raya dari selatan menuju ke pantai timur tanpa melalui jalan Seremban Kuala Pilah. Jika dari Pedas, pengguna boleh melalui Rembau, Kampung Batu Dangi Bahau, Batu Kikir dan Simpang Pertang. Manakala dari Nilai juga, jalan alternatif adalah ke Mantin, Lengging Kuala Kelawang, Simpang Pertang, Bandar Seri Jempol. Laluan itu boleh menjimatkan jarak perjalanan antara 10 hingga 14 kilometer. Dan seterusnya ke keadaan semasa di Jambatan Pulau Pinang, menerusi CCTV di kilometer 1.68, apa yang dapat dilihat? Aliran trafik masih tenang di kedua-dua arah. Dan untuk makluman juga, berdasarkan Twitter Plus, setakat 6 hari Op Selamat 7 dijalankan, sebanyak 71 kemalangan di lebuh raya direkodkan termasuk melibatkan satu kemalangan maut. Dan untuk info terkini, anda juga boleh layari laman sesawang Lembaga Lebuh Raya Malaysia di www.llm.gov.my atau laman Twitter di www.twitter.com. Dan saudara, bagi yang akan pulang ke kampung mungkin selepas berbuka puasa nanti, dinasihatkan anda semua akan memandu berhati-hati, dan jika anda menginginkan kawasan rehat, silalah ke kawasan rehat dan rawat. Dan perlu diingatkan juga, kawasan itu adalah kawasan larangan merokok. Dan saudara.